Selain sumbangan, orang ramai di media sosial turut berkongsi kontroversi sepanjang Ahmad Said menjadi Menteri Besar. Paling mengejutkan apabila Ahmad Said membuat lawatan ke Antartika dengan tujuan membantu kerajaan mengkaji perubahan iklim kemarin. Menurut beberapa laman blog, lawatannya ke sana dianggap satu pembaziran dan ia hanyalah satu ekspedisi makan angin semata-mata. Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan Pejabat Menteri Besar Terengganu, lawatan ke Antartika selama 15 hari itu dianjurkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi melalui inisiatif Yayasan Diraja Sultan Mizan, YDSM. Namun, ia dinafikan YDSM. Selain itu, pembinaan Taman Rekreasi dan Mini Zoo Kemaman Terengganu yang dibuat Mat Said turut menerima tumahan satu masa dahulu. Mini zoo tersebut dikatakan tidak menguntungkan kerana ia terletak di kawasan pedalaman. Bagaimanapun, tidak semua yang mengkritik mini zoo tersebut malah memuji keunikan dekorasi di dalam mini zoo itu.